enggak ikut banget lah, enggak terlalu yang untuk dekor-dekor sama untuk hajatan-hajatan itu ramenya itu. Sekarang untuk tempat snack sama piring sama ini lagi tuh kayak gini ini rame. Tapi sama berapa kayak gini. Tapi untuk sapu kayak gini memang sekarang ini kurang. Kalau untuk tempat snack apa itu? Kalau sehari minum 10 mil. Jadi sehari 2 mil ya? Mesti ada yang ambil. Kalau sebelumnya pas awal ada pandemi itu gimana? Itu saya stok sampai 250 itu sampai 3 bulan 4 bulan. Itu enggak sama sekali enggak tersentuh. Sampai apa bubuk? Kenapa ya orang bilang bubuk kan? Tapi sama seperti ini. Ini udah 3 hari kemarin yang habis lebaran 3 hari 250 clear semua. Udah pasti apa udah laku semua. Ini baru lagi saya lagi ambil apa untuk tempat snacknya ini 100 piece lagi, ini belum sampai. Oh, untuk hajatan ya, yang tak selalu di meja tempat senai kayak oh, rame banget. Kemarin aja saya sudah untuk penjualan yang natural aja udah banyak lah ya. Kalau ditimbang-timbang ya memang ada bagusnya ada kurangnya kayak gitu. Kalau sapu kan lagi sepi tapi yang lain ya, karena malah saya belum berani ngomong. Kalau yang natural malah bagus. Jadi di pandemi ini aja ada rekor untuk sapu yang mulai 1, 2, 3 udah mulai berat lagi ya. Ini untuk pesanan aja dari sekolah kan biasanya sampai 100-an lah ya. Ini sekarang total gak ada sama sekali. Iya, total sama sekali total gak ada. Ajak lalen subscribe ya.